Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kini. Hari ini kita bermain game Animal Master ya teman-teman. Nah, aku akan mencari si pemburu binatang di sini. Wah, kalian lagi ngapain di sini? Kami lagi mau menangkap binatang. Oh, tidak boleh. Nah, kita akan melawan mereka ya teman-teman. Aku akan pakai kekuatan ini. Oke, ini adalah kekuatan apa ya? Wah, mereka mau menangkapku. Kamu mau kemana? Ayo. Wah, kita keluarkan kekuatan kita. Rupanya tangan kita bisa mengeluarkan kelelawan. Tolong. Wow, kita berhasil mengalahkan mereka. Oh, masih hidup dia teman-teman. Oke, kita tangkap. Kelelawarnya menjatuhkan dia. Nah, kita lompat ke sini. Di sini masih ada lagi si Upin dan Ipin. Kamu lagi ngapain di sini? Kami lagi mau menangkap binatang yang ada di hutan ini. Wah, tidak boleh. Kita akan hentikan dia ya teman-teman. Nah, aku akan pakai lagi kekuatan kelelawarku. Oh, tidak kena. Aku bisa menghindar. Ya, kita harus pakai kekuatan apa? Baiklah, kalau gitu aku akan ganti dengan kekuatan gajah. Nah, ayo gajah. Aku bisa menghindar juga. Kalau kekuatan hiu? Langsung digigit teman-teman. Akhirnya mereka berhasil kukalahkan juga. Ini dia ya yang dari tadi menghalangi kita. Rupanya ini bosnya teman-teman. Nah, aku akan pakai kekuatan apa ya? Bagaimana kalau kekuatan kelelawar? Aku bisa menghindar. Aduh hidungku. Wah, bosnya bisa digigit oleh kelelawarnya ya teman-teman. Dan bagaimana dengan ini? Kupingku. Dan ini? Aku bisa menghindar. Baiklah, kalau gitu kita pakai saja kekuatan gajah teman-teman. Ayo gajah, datanglah. Akhirnya dia kalah juga ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan kita. Ini dia, ada 3 orang lagi di sini. Di sini ada lambang gajah, berarti kita harus pakai kekuatan gajah ya guys. Oke, kekuatan gajah, datanglah. Tidak kena kah? Waduh, gajah, aku butuh bantuanmu. Ini dia. Tolong. Kita berhasil kalahkan mereka, tapi masih ada 1 orang lagi. Gajah, datang lagi. Wah, ternyata keren juga ya. Tangan kita bisa mengeluarkan kekuatan ini teman-teman, kekuatan binatang. Nah, yang ini aku akan ganti dengan kekuatan hiu. Ayo hiu, datanglah. Wow, langsung digigit hiu dia teman-teman. Oke, aku akan melompat ke sini. Dan di sini ada 3 orang lagi. Banyak sekali ya orang-orang yang di sini yang mau menangkap binatang di hutan ya teman-teman. Oke, guys, kita akan pakai kekuatan apa kali ini? Gajah saja deh. Langsung ditubruk gajah. Kenapa bisa mengeluarkan gajah dia? Nggak tahu juga, bos. Baiklah, kalau gitu aku akan pakai lagi kekuatan kelelawar. Aku bisa menghindar. Wah, bosnya sudah kalah. Ini tinggal anak buahnya. Aku pakai saja kekuatan hiu. Kalah juga dia, teman-teman. Nah, kali ini aku akan ganti lagi. Ini dia koleksi binatang yang sudah aku dapatkan ya teman-teman. Nah, aku akan pakai kekuatan elang. Dan ada apa lagi nih? Kekuatan elang, kekuatan hiu. Hiunya kita ganti ya teman-teman. Bagaimana dengan panda? Oke guys. Nah, kekuatan ini gajahnya aku ganti dengan kekuatan badak ya teman-teman. Oke, kita akan beraksi sekarang. Bagaimana kalau kita melawan mereka lagi? Baiklah. Nah, kita akan maju teman-teman. Kekuatan badakku sudah keluar teman-teman. Tapi malah tidak kena. Oke, aku akan pakai dulu kekuatan elang. Hidungku. Rasain. Oke. Topiku. Wah, di bawah terbang ya teman-teman. Baiklah, kali ini kita lompat lagi ke sini. Di sini ada bosnya teman-teman. Oke, kali ini aku akan pakai kekuatan elang lagi. Hidungku. Oke, kita berhasil kalahkan 2 orang teman-teman. Dan yang ini, kupingku. Rasa ini. Di bawah terbang lagi. Baiklah, sekarang kita akan lompat lagi ke daerah sini teman-teman. Ini dia. Wah, dia sudah berhasil menangkap beberapa burung ya teman-teman. Burung biru. Jangan-jangan itu kan langka. Oke, kali ini kita akan pakai kekuatan badak ya teman-teman. Keluarkan kekuatan badak. Wah, kita bebaskan burung-burungnya. Wih. Wah, dia digigit oleh burung-burung ya teman-teman. Baiklah, kali ini aku akan pakai lagi kekuatan burung. Ini bawa saja terbang. Bawa saja mereka terbang. Wah, dibawa terbang lagi. Baiklah,
Sekarang kita lanjut lagi ke sini. Apalagi yang sudah berhasil mereka tangkap ya teman-teman. Wah, kasihan sekali. Nah, kita lawan lagi pakai kekuatan burung. Hop, hop, hop. Wah, tolong. Tanganku malah ditangkap oleh burung. Wah, rupanya dia sudah berhasil menangkap satu ekor burung langka ya teman-teman. Oh, tidak. Kita akan hentikan sekarang juga. Bagaimana kalau kali ini aku memakai kekuatan panda ya guys. Hop, wuh. Panda, wah, pandanya bebaskan si burung. Nah, kali ini aku sudah mendapatkan kekuatan baru ya teman-teman. Nah, kita mendapatkan si burung rangkong. Aku akan ambil. Nah, kita akan langsung coba saja kekuatan burung rangkongku ya teman-teman. Oke, nah ini dia. Kamu mau kemana, ayo. Ah, kamu tidak akan bisa kabur kali ini. Tapi kita akan keluarkan dulu kekuatan kita si burung rangkong. Wah, bawa saja dia terbang. Oh, dia masih belum kalah teman-teman. Aku akan membalasmu. Oke, kita akan pakai kekuatan panda kali ini teman-teman. Keluarkan. Hop. Oke. Nah, sementara si panda mengalahkan dia, ya ampun, di sini masih banyak pasukan mereka. Dan gimana kalau kita pakai saja kekuatan panda? Ayo, keluar, panda. Wih, langsung terbang mereka 4 orang teman-teman. Dan tinggal si bosnya ya. Kali ini kita pakai saja kekuatan burung ya teman-teman. Hop. Dibawa putar-putar. Wow, kita berhasil. Si gongnya sudah lepas ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan melawan 3 orang lagi. Ya ampun, mereka punya tongkat teman-teman. Waduh, si burungnya malah tidak berhasil teman-teman. Bagaimana kalau kita pakai saja si badak? Oke, badak. Wah. Keren banget, langsung ditubruk badak dia teman-teman. Oke, waduh, pasukan di sini lebih banyak ya guys. Kita akan pakai kekuatan panda kah? Bagaimana kalau kita coba saja? Kok ada yang ketubruk pohon, lucu banget. Nah, panda. Pandanya langsung ngamuk teman-teman. Oke, sekarang kita pakai lagi kekuatan badak. Badak. Wah, 3 orang. Pohonnya sampai rubuh. Ya ampun, keren banget. Dan kali ini yang ini tinggal 2 orang ini kita pakai saja kekuatan burung ya teman-teman. Hidungku. Nah, satu lagi. Tidak kena. Ini dia. Dibawa putar-putar teman-teman. Tapi masih bisa berdiri dia. Bagaimana kalau kita pakai lagi kekuatan panda kita? Satu lagi. Wah, sudah menang. Oke guys, kali ini kita sampai ke daerah salju kah ini? Wah. Nah, kita akan ganti dulu koleksi kita ya teman-teman. Kali ini aku akan pakai, kalau di burung kita pakai saja apa ya? Ini ada burung dinosaurus ya guys. Wah, bagaimana kalau kita buka dulu? Oke, aku akan buka dulu dengan nonton iklan ya teman-teman. Nah, sudah terbuka ya teman-teman. Dan berikutnya kekuatan pandanya kita tetap pakai teman-teman. Dan di sini ada kekuatan apa ini? Pegasus teman-teman. Dan ada juga si Triceratops, tapi ini belum bisa dibuka ya guys. Gak apa-apa deh, kita pakai dulu kekuatan yang ada ya teman-teman. Oke, nah aku akan bebaskan dulu si burung dinosaurus guys. Oke, wah, kita lawan dulu ini. Wah, langsung dibawa puter-puter. Ayo, ya belum kalah. Oke, kita akan tubruk saja pakai badak. Nah, kekuatan badak. Langsung ditubruk teman-teman. Oke, kali ini ada 4 orang. Aku pakai saja kekuatan burung lagi. Ciu, ciu, ciu. Oke, waduh. Kita sudah bebaskan. Apa itu tadi? Ada yang sudah kita bebaskan ya teman-teman. Tadi dia nangkap apa ya? Aku tidak bisa lihat tadi teman-teman. Gak apa-apa deh, ayo. Tinggal berapa orang lagi nih yang harus kita kalahkan? Nah, ayo burung. Kalian bawa saja nih ke sarang kalian. Oke guys, kita kali ini akan kemana lagi? Kita harus tembak dulu papan ini dengan burung ya teman-teman. Hop, rupanya ada jembatan. Ya ampun, keren banget. Nah, kali ini kita akan ke sini lagi. Wah, di sini ada gerombolan lagi. Pakai saja deh badak, lebih cepet ya teman-teman. Hop, tubruk saja. Langsung saja mereka jatuh ya teman-teman. Nah, panda. Tidak berhasil teman-teman. Ya ampun, tidak berhasil dilawan dengan panda. Baiklah, kalau gitu dengan kekuatan burung. Nah, tidak berhasil juga. Ya ampun, ini kebal banget. Kalau gitu kita akan pakai saja kekuatan badak ya teman-teman. Badak. Waduh, langsung diseruduk. Langsung KO dia teman-teman. Ini juga. Oke, kita akan lompat lagi ke sini.
Nah, kali ini aku pakai saja deh kekuatan badak biar lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini dia. Tolong, ada badak. Nah, satu lagi. Tolong, ada badak di sini. Rasain ya teman-teman. Oh, pohonnya sampai tumbang. Ya ampun. Nah, yang ini pakai kekuatan ini burung dinosaurus saja ya guys. Oke teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah!